web dan kolom sebelah kiri. Yang terakhir, tarik nafas, buang kembali ke posisi awal. Oke, kita ganti sisi dari stretchingnya. Kedua kaki semuanya ada di sebelah kiri. Tangan kanan memegang scapula sebelah kiri. Tangan kiri meraih sisi tangan kanannya. Ambil nafas ke dalam badannya, lalu buang nafas ke dalam diri badannya ke arah sebelah kiri. Kembali lagi ke posisi awal. Tarik nafas dulu, buang nafas, lalu ini badannya ke arah sebelah kiri. Satu kali lagi. Stretchnya sama ya, untuk tricep, lat, dan oblique sebelah kanan. Oke, finish. Kita akan masuk langsung ke gerakan penguatan untuk otot tricep, lat, yaitu gerakan push up. Kita kembali ke posisi cat position semuanya. Ya, kita sekarang sudah berada pada posisi yang siap untuk melakukan gerakan push up. Kita mulai dari sekarang ya. Ambil nafas, tarik tulang kemaluannya ke arah perut supaya badannya tetap lurus dan flat. Lalu buang nafas, kencangkan kedua kakinya. Ambil nafas, tutup kedua tangannya. Buang nafas, luruskan. Tetap jaga tulang belakang kita dan tetap lurus. Inhale, tutup. Exhale, lurus. Kembali lagi. Target dari gerakan ini untuk memperkuat otot tricep, lat, dada, dan punggung. Inhale, tutup. Dua kali lagi, tetap jaga perutnya masuk. Yang terakhir, inhale, tutup. Exhale, lurus ya. Oke, kita langsung ke gerakan stretching. Yang di bola boleh mundur. Kita tutup setiap pos. Yang ada bola, bola berada pada kedua telapak tangan kita. Tempel dahi di ujung pantat pada sebelah kiri. Ini ambil nafas, ini udaranya dari belakang, lalu buang nafas ke kiri. Dua kali lagi. Terakhir, inhale. Lalu exhale, tarik dulu badannya melengkung ke arah lutut. Dengan satu kaki kita luruskan, boleh dengan jari yang menghadap ke depan atau menghadap ke samping. Sekarang, buat Yuli sudah standby dengan dua tangan di belakang kepala. Saya dan Alfi mengangkat bola di atas kepala. Tarik tulang kemaluannya sedikit ke arah depan supaya kakinya lebih netral. Ambil nafas, kencangkan kedua kias dan pantatnya. Lalu buang nafas, turunkan badannya ke arah sebelah kaki yang ditekuk. Ambil nafas, kembali ke belakang ke posisi badannya 1 garis lurus dengan lutut kaki yang ditekuk. Buang nafas, turun 1 garis lurus dengan kaki yang lurus. Buang nafas, turun. Ambil nafasnya naik. Buang nafasnya turun. Satu kali lagi. Buang nafas, turunkan bola di depan. Kita akan mengganti sisi sebaliknya. Lurus kaki yang sebelah kanan. Saya dan Novi angkat bola ke atas kepala. Yuli sudah dengan tangannya di belakang kepala. Ambil nafas, kencangkan pantat dan ketiak. Buang nafas, turunkan badan
dua lagi. Terakhir. Buang nafas, turunkan tangan dan bolanya. Kembali ke posisi berlutut. Kita sekarang akan memperkuat bagian paha, pantat dan betis bagian samping. Buat Yuli, tangan sebelah kirinya langsung ke matras dengan kaki kanan sama-sama kita luruskan di sebelah kanan. Saya dan Novi turun, tangan kirinya juga di matras. Kita angkat kaki yang lurus, tinggi pelvis dengan tangan yang di atas di pinggul. Dari sini kita akan bergerak sama-sama. Ambil nafas, turunkan kakinya, lalu dua langkah pantat. Tunjuk lagi ya poin. Twist terus pantat dan siapnya. Tiga kali lagi. Dua kali lagi. Dua lagi.